Pemirsa, berikut update perkembangan pandemi corona di Kota Semarang dan Jawa Tengah per 18 Juni 2020. Di Kota Semarang, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui website siagacoronasemarang.go.id hingga 18 Juni 2020, tercatat positif corona 273 orang, di mana 100 diantaranya meninggal dunia dan 427 orang sembuh. Pasien dalam pengawasan tercatat ada sejumlah 1.492 orang. Orang dalam pemantauan tercatat sejumlah 4.141 orang. Sementara itu di Jawa Tengah sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan melalui situs corona.jatengprov.go.id, tercatat pasien positif corona sejumlah 2.526 kasus, 203 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan pasien dalam pengawasan tercatat 7.426 kasus dan orang dalam pemantauan sejumlah 44.539 orang. Tim Liputan TVKU melaporkan.